Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bismillahirrahmanirrahim. Sketch the following graphs in the range of 0 degrees less than theta less than 180 degrees. So, graph yang pertama adalah graph y ikut sin x. So, kita kena alert dengan dia punya domain yang diminta. Domain yang diminta adalah kita lukis graf di antara 0 hingga 180 darjah. So, first step, kita lukis paksi. So, we sketch axis. Sekiranya kita diminta sketch graf di dalam exam dan kita tidak menggunakan kertas graf, so mula-mula kita buat garisan lah. So let's say this is paksi X. Sebab saya nak lukis dua graf sekaligus, so saya akan label terus ke bawah lah. Untuk maksimum dan minimum value. Graf si Y. Senang. Guna ini sebagai sepenuh labeling. Ini untuk kita guna second graph nanti. So 180 darjah. So kita hanya perlu lukis graf hingga 0 darjah hingga 180 darjah. So katakan ini adalah 90 darjah. So ini adalah 180 darjah. So kita tahu kalau graf y equal to sin x, so dia ada one complete cycle untuk nilai x. One complete cycle macam ini. So ini adalah 360 darjah dan di sini adalah 180 darjah. So maksudnya dalam domain 0 hingga 180 darjah, dia hanya ada half cycle sahaja dengan dia punya max value adalah 1 dan minimum dia negatif 1. So untuk case 0 hingga 180 darjah, so graf dia adalah macam ini. So untuk domain ini, max value dia adalah 1, minimum value yang dia capai adalah 0 untuk domain 0 hingga 180 darjah. So second graf, untuk graf y equal to sin 2x, kita ada 2 complete cycle untuk t.
360 darjah. Itu lebih kurang graf dia macam ni. 1 2 2. So ini adalah 360 darjah dan sini 180 darjah. So maksudnya dari kosong hingga 180 darjah kita ada one complete cycle untuk graf y equal to 2 sin. So untuk melengkapkan complete cycle, senang keadaan saja kita bahagi 2 saja, iaitu dia sekitar 45 darjah tu nilainya adalah 1 sini. Kalau boleh bahagi secara seragam, bahagi 2, so dia 45 darjah sekitar sini lah. Dan kita sambung. So ini adalah untuk graf y equal to sin 2x. Jadi y equal to sin x. Ini adalah untuk domain kosong hingga 180 darjah sahaja. Okey, semoga bermanfaat. Kita perlu lukis graf mengikut domain yang diberi. Sekian. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad.